belajar hukum supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Begini, ternyata rekan-rekan, undang-undang itu dibuat bukan hanya untuk kepentingan penguasa, ternyata untuk kepentingan rakyat juga. Nanti kita buktikan. Mungkin kita pernah dengar cerita atau pernah mengalami pada saat berkendara terjatuh karena jalan rusak atau jalannya berlubang. Itu bagaimana aturannya? Ada aturannya, ya kan? Mungkin kita selama ini nggak tahu. Nih, saya bacakan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Pasal 273. Nih, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta. Tuh, ya kan? Kalau jalan rusak, ya kan, mengakibatkan kecelakaan, itu penyelenggara jalan itu kena pidana dia, ancamannya 6 bulan. Ya, dendanya 12 juta. Ya kan? Nah. Ayat 2-nya nih, pasal 273. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Tuh. Ayat 3-nya ada lagi, rekan-rekan. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi mengakibatkan meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 120 juta rupiah. Jadi ketika seperti kejadian tadi, ada orang jatuh, terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak, ternyata ada aturannya, penyelenggara jalan harus bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, siapa penyelenggara jalan nih? Di dalam pasal 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 5 ayat 3 huruf A. Saya bacakan ya, pasal 3 nih. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi A. Urusan pemerintah di bidang jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan itulah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak. Pengguna jalan bersalah dihukum, penyelenggara jalan bersalah ya dihukum juga. Kan begitu baru adil, rekan-rekan.